Assalamualaikum guys. Okay, so aku dekat dalam bilik dyno. Jadinya aku nak mendyno motor yang ada dekat depan ni. Bukan aku yang mendyno lah, aku bawa bagi dyno, orang lain yang mendyno kan. Okay, jadinya ni motor customer aku. First dia buat dengan aku bulan 1 tahun lepas. Dah setahun dah motor ni. Lepas tu hari tu dia ada buat top set sendiri. Dia tukar head dan dia tukar carburetor. Lepas tu dia tukar dia punya exhaust ni sekali lah. Cam pun dia tukar. Spring valve tak pasti. So literally bahagian atas top set tu bukan resepi aku dah. Lepas tu dia hantar dekat aku sebab nak buat overhaul. Overhaul tukar rod, tukar full bearing dengan tukar gear. Jadinya itu je. Dan bahagian atas pun aku just pasang balik. Alhamdulillah barang-barang dia tak ada yang rosak. So aku just pasang je balik dia punya bahagian top set. And then dia nak aku bawa pergi dyno. So aku bawalah pergi dyno motor ni. Okay. So tadi dia dah buat running. Dia dah run. Minyak memang kurang lah. Minyak kurang. Setting carburetor ni minyak kurang. Jadinya dia tengah cari main jet pilot untuk diletak dalam carburetor. Okay, aku nak cakap motor ni spek 62. Dulu dia buat 62 marhin dengan aku. Mungkinlah dia tak puas. Dia tukar head, dia tukar cam bahagian top set lah. Lepas tu piston pun dia ada korek sikit dekat pocket valve. Sebab dia pakai valve besar kan. Mungkin dia piston tu ketuk ke apa ke. Sebab head ni pun aku tak biasa pakai. Head dia pakai head raking, tak silap. Ya kot. Rasanya raking. Sebab aku pun memang tak pernah pakai pun head jenama tu. Jadinya kita tengoklah berapa horsepower dia. Tadi dapat 26 HP dyno ni lah. Dyno ringan sikit lah. So biasanya kalau naik dekat dyno-dyno yang berat 20 lebih jugalah, tapi tak adalah sampai 26. So boleh dikatakan power lah juga untuk spek 62 hit 20-23. So power atas tu keluar, pakai pun itu open. Okay. Ni motor mantap. So selesai motor tadi. Kali ni ke dyno, switchi lagi motor. Jom tengok motor ni. Ini spek apa? 72. Buka liu nak.
Oh, betul. Ha. Hmm. Tapi tok dia okey lah, tok dia maintain. Cuma sini dia rendah sikit. Dekat rendah sikit. Ha. Power lagi, potting sikit lagi, tukar exhaust lawa sikit lagi, up sikit lagi CR ke. And ini motor daily je. Boleh ni. Okay, so settle SC5S aku. Okay, so jom kita pergi ride. Walaupun spek besar, tapi power macam biasa je. Kenapa? Jom kita pergi ride. Alright gang, so selesai semalam punya cerita. Kita mendino dua biji motor. Satunya motor aku dan satunya motor customer lah. Okay. Jadinya esok ada ride. So aku nak bawa motor aku. So aku kena cantikkan sikit lah. Tapi masalahnya cover set yang aku order tak sampai-sampai. Jenti buat hal. Lembab bang. Lembab betul. Tak sampai-sampai. Dan tadi aku check dia dah sampai dekat cukai. And aku nak pergi. Dia sampai pukul 4 lebih. Aku pergi-pergi dah tutup. Itulah pisahnya. Kalau aku tahu, aku dah standby awal-awal dekat tempat pintu tu. Kalau tahu dia nak sampai hari ni lah. Tapi cara dia scan tu tak tahulah, bertergabulah. Kan, cara dia record benda dah sampai mana, dah sampai mana kan. Bertergabul. Kan, entahlah. Pening aku dengan JNT ni. Kadang dia laju, kadang dia lembab, kadang dia bertergabul, kadang barang pecah. Kan, tak tahu lah nak puji ke apa ke. Kejap boleh puji, kejap tak boleh ni. Kena maki kan. So jom lah, kita pergi rumah tengok apa yang dah jadi dekat motor aku. Motor aku memang tak lawa. Okay, jujur cakap tak lawa sebab cover set kacuk-kacuk. Okay, so jom. Sekarang dah malam gang. Bagi flashlight sikit. So inilah motor aku. Cover set belakang dengan depan masih yang lama. Cuma kita convert VC. Dada ni aku beli baru lah. Okay, dada ni aku memang nak buat matte black, hitam mati. Okay, ini dah ada nyamuk meninggal. Aku gerak pergi buat nombor plate tadi. Nombor plate belakang masih legal lah. Okay, besar kedabak. Sama lah. Sama. So motor tak berbasuh sangat, tapi aku akan lap-lap lah sebelum gerak. Okay. So motor tak lawa sangat pun sebenarnya. Actually aku nak bagi hitam mati juga belah sini. Okay. Hitam mid juga sini. Belakang pun sama. Sini berkilat. Okay, hitam kilat. So dia akan campur-campur lah. Sebab tu aku order sikit-sikit. Okay, yang ni aku beli kat kedai sebab ada stok. Sini pun beli kat kedai. Lampu. Ni apa semua. Ini semua beli kat kedai. So senang lah. Okay. Cuma spoiler aku tak buat lagi. Sebab ingatkan nak pakai spoiler asal. Tapi mungkin aku akan pakai box. Tapi tak tahulah. Okay, tengok lah. Dalam 2-3 jam lagi aku akan gerak. So aku kena fikir dulu. Apa rompong sangat ni. Aku memang rompong macam ni. Bapak lah rompong gila. Apa benda? Apa? Apa benda ni? Cutting kepala dia ke? Yang buat dia jadi macam tu? Entahlah. Kalau V1 dia rapat. Ha? Ni rompong kak? Oh memang macam tu lah. Macam Waisuku dia ada cover kat tengah tu. Dia ada cover tu. Ni tak ada. Wey, macam tu eh. Kita bah. Aku nak siap-siap. Next video aku akan roger, aku ride ke mana. Okey, macam kau orang dah tahu lah, aku ride pergi event S1R member. Okey. Apa benda ni? Opok. Ni getah dah keras.
Aduh, tak sempat nak make over sangat lah geng. Okay, tapi tak apa. Video sampai sini je. Scan saja video pasal motor ini dengan motor ini. So, video sampai sini saja. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye.